Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi hajjasat dari khususil khusus awliya Allah fi bilad Indonesia khususil khusus Syekh Bura wa Syekh Tafiyo Syekh Abdul Rahman dan Allah fiillahum a'tawadu alaihman barakatihim wa barakatihim fitrahim al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya seperti niat ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah rahimakumullah wa bil khusus apa guru kita semua, persekutuan kita semua, sebelum acara dimulai dimohon karena Allah untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk ibunda, ibunya Bos Asman. Kalau biasa mau bala-bala, tas kalian bahan bala-bala. Jadi Bos Asman tara mesen kemana-mana, kayak guna di tanah goreng. Tas kalian bala-bala, ayah itu. Terus di kurun tanah, gitu. Pas pate ada bubur, kemudian ada ayah nunggu. Pas kalau pate, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekitar setengah salapan. Di Simpuri bubar acara di Karawang. Ya, acara pada Jumat dibubarkan. Terus malam ini sebetulnya Habib Fahmi bin Yahya Barakadir sama dengan istri nak kadadak kering. Padahal itu sebelum lalu nak arek ayah Habib arek kering-kering kadiakan jadi tercukup di bangkalan lalu di dua gitu ya. Nah, lain gitu mungkin bacaan Fatihah ayatnya sebagian jamaah itu ayat luar raji alhamdulillah ya rabbi beli niatin sholihah wa susun ma'a asbun dikucil amallah yafirlaha al-fatihah ma'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amal mu'min fala yajudu qurbuhu Amat sabulilahi mutabatila Amal mu'ilu paling bawah dari sekitar dua halaman 30 dari bawah Amal mu'ilu anak bongkol paling wongkang duwe anak rabi Amal mu'ilu anak bongkol wongkang duwe anak rabi Fala yajuzu maka ora wenang opo kuduhu lumuhe mu'il an maksabin ninggal saking pakasabab liyalihi karena menelantarkan liyalihi karena menelantarkan keluarga mu'il mutawakilan hale tawakal
Kalau al-mu'il bidadumim kalawat dan baca domahmim ayuman tegesi uang kafurut kang akeh lomba banyak opo yalhu keluargane si man baik tanggungan keluarga anak pengajikan atau dulur-dulurna cicing di manehna. Qala nika sapal Ghazali Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man lahu yal wa man lahu bisapawang ikulahu ikut tetap kalau si man yalun utawi tanggungan keluarga hukumuhu maka utawi hukume si man lahu yal ae indalam tawakal iku yufariku misahi opo hukmu man lahu yal anmu farida ing wakan orang duwe anak pamajikan li anmu farida dan ngasih dari wakan orang duwe anak pamajikan iku laya sihu merasah opo tau diruhu tawakal si munfarid illa bi amroi angin kalawan dua perkara ahaduhum ma'umi salah sahijini amroi iku kudrohu mampuhe si munfai ala lanjui ingatese lapar usbu'an indalam waktu sabibu mindari tatolwin saking tanpa pun tapeta ila ahadin maring wong siji wa min ghairi daikin nafsi lan saking tanpa rupake diri wa zanihi malam utikap kemene amroye iku ayat tiba yentah lego sopo munfarid apane nafsan atine bil mauti kelawan maut nata pola mau suka dengan dia. Pai nanti puasa terhadap lahir kan? Selat ini. Lain pai mati geni. Jadi dia bakal terbuka. Terbuka. Bialam yatihi sebab ayah orang Banten dulu mawat di makam di gua Saparwan yang puasa 40 tahun terhadap lahir. Ilam yakihi lamun orang teka iman atau ing mutawakik atau ing mutfarid opo rizkuhu rizkine siman ilman kalawan mawaruhi dianda rizkuhu orang setemani rizkine siman iku al mautu mawat walju lan hapat wahu adai al mautu walju wa imkana lan sanadan omo opo al mautu walju iku nuksa kurang di dunia ing dalam pandangan dunia fahuwa maka utawi al maut wal ju'i ziyadatun dari tambahan fil akhirah dalam akhirat kaya tak itu maka meyakinakan sepaman anahum setan meknan iku siko dan giring ilaihi marikman opo khairul razikin kang bagus-bagus ya rizki lahu marikman wahuwa te khairul razikin iku rizkul akhirati rizki akhirat. Wa inna hadza la sabatan mukono-mukono ju ay al-maut wal ju wa yuhadza ibu al-marud dhi alladzi kam yamutu kam mati sebab mati kalawan sebab marot wa yaqulu lan ana sebab mati radian ridho bizalika kalawan mukono-mukono hadza wa anna lan sabatan man kazalika iku kaza kaya mukono-mukono ju terus kudian ya. Kudian, kudian maka den kono dan pasti wa kudiro lan tegese den takdir sepolahu man bihada fa bihada maka kalan mokono mokono kudiro wa kudia wa kudiro yakimu maka dari sampurna opo atawa kudu tawakun limun faridi kadue wong kang ora duwe anak pamajikan. Hadirin para jamaah jimat berrahimahullah, kita sambut dan kita perlu pikirkan tadi omongan nama di akhir bulan ayunateh
pergantian tahun ayah pas jilatku kerperti kerasana kamustan saib SMS-an kumaha lamun mulun lauk cina oh siapa yang akan lauk nama wasi menghiji apa nanti yuk lupa saja mulun lauk kita mau lauk wasi menghiji berarti ngajakan kita temurin kumaha cara namun lauk gitu bahasa halus. Disinggung tadi saat pernah mimpi alhamdulillah dari sekian banyak jamaah jimatu terus saya mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW itu perwakilan jamaah walaupun cuma satu orang maka semuanya akan kena nur walaupun cuma satu orang sebab dari impian itu selang seminggu kemudian datang rambut Rasulullah SAW selang seminggu datang keringat Rasulullah, datang air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang lebu inat macam-macam datang. Kemari datang deui yaitu ti ya Allah namina hilap ayat karena itu. Jadi di makbarah Janbal itu seorang waliullah setiap sholat Allahumma salli ala Allahumma Allahumma atayatul barakatuh sholat taibatillah assalamu alaika selalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rukun ayat assalamu alaika Rasul jawab langsung setiap sholat itu dasar itu sholat. Karena lamun amak geus ngamalkeun burdah di burdah anu ka-18, nazam ka-18 an-nafsu katibi. Itu pelajaran di mana? Nafsu itu bagikan budak. Kos budak kumpir rada. Hayang nyusuk bae budak mah. Termasuk mulai di dieu kan. Lain budak bae sore kolotnya serupa. Mantap pecek dunia-dunia aww mah lamun pabrik rokok ditutup tarik kenyot tau bapak-bapak jadi gak tuh dihibah ya Allah gitu tah anak surat ini nah orang diperkecil dari omongan amat tadi begitu dasar orang diperkecil zoharul fasadud bil barri wal bahri telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan ramah anu tadi ku ama eta kelasna kelas tinggi diletikkeun seret sampai masuk masalah letikkeun seret zaharal fasadu fil barri menurut ilmu tasawuf barri adalah al-lisan telah tampak kerusakan fil barri lisan-lisan manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya kan dina surat An-Nasr إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ tugas manusia membaca tasbih tahmid dan tahmid tapi justru lisannya dipakai mencaci maki ngomelan batur nyalahkan batur tanpa benar nu disalahkan emang salah itu tayya zuhara fasadu bil bari tayya tabari mulut urang telah tampak di daratan maksudnya di mulut-mulut manusia gara-gara mulut menyakiti teman, menyakiti orang lain terjadi kerusakan di mana-mana terjadi peperangan di mana-mana gara-gara mulut subhanallah baik kan ya benar orang terseneng dianggap anu ayo serbu kan gara-gara omongan subhanallah gara-gara omongan bahkan kalam Arab itu bahwa ibroh jarum sehebat apapun jarum tidak akan menembus hati tapi kalam bisa menembus hati lain seretik jalan nyeri hati keomongan awah nyeri hati kutajasan jarum wal bahri tanpa kerusakan di lautan ay al-qalbu dinasarahna disinturing di muka Al-Quran di dalam masalah ilmu tasawuf bahwa
Al-Bahri itu adalah Al-Qalbu. Bahri itu Al-Amik, dalam, tidak bisa dipelajari hati manusia pun begitu. Laut bisa diisi depan, tapi hati manusia bertilui jeruk hati manusia. Jadi pada hakikat dalam hanya benar tekunnya lah yang batur, tapi jaga omongan urang, jaga hati urang, maka aman. Wala ayam urang merkus ya sampai kasih materi ya. Sebab bahala gunung sebelum bersudah gunung pun pindah, bintang udah pindah, tanah bumi udah pijak udah pindah, terutama gelombang laut dan gunung itu tengatur udah pindah. Gunung aru tadina tempat takatakan di sumur laban isukan pindah ke Samajaya, udah pindah gunung deh. Termasuk cai tengatur cai tabrakan lembang nakabiukan itu tengatur. Begitu Nabi lahir, Allah mengatakan istakim ya jabal wastakim ya bahar, eh gunung wahai lautan istiqomah dan lepana ulah acak-acakan. Maka gunung nurut, laut nurut, tapi gunung jeng laut buka perintahan. Jat gunung oke mesti api nurut, tapi lamun manusia dan nurut karena omongan Rasul kuring bakal ngambek tahan gitu. Maka rahasia selawat hajatin ngamuk gunung wal kena kaya jelma, hajatin ngamuk iya cahit wal kena sebab manena nyasar jelma jelma untuk berselawat bagi Rasul kain dititah tidak istiqomah. Maka ayah jelma ketika buka masalah oh diangan baik cahian marugul tuh diangan cahian marugul artinya cahian anu ngawan arah non disebut itu deh. Cai pulang, cai pulang apa non? Cobaan namanya, cai pulang apa non? Kosong pakai syariat cenah, ya? Batu lempang kadir, cai kaditu. Tapi cai barungul. Itu, ku Allah titah kaditu mana nama balik dari? Cai barungul dicopot. Aing mah terkuat sugan siapa? Perintah Allah itu diturut. Itu. Allahu Akbar. Cai barukul ngan diurang mah cai mulang kita sekilas nama-nama itu dah Allah Akbar. Jadi gunung teh bunda pindah matak lamun baheula kerep di pondok masuk nyeritakeun eta teh gunung ieu teh naon ka Karawang teh luhurna teh aya di India cenah kitu aya di anu aya di anu emang leuleung banget ngan istiqomahna saeusna Rasul lahir diomong ku Allah. Siap kerjaman anu mah silakan lempangan di ayat nama geus istiqomah. Subhanallah. Gunung nurut, laut nurut, giliran urang teu nurut. Nah, ayeuna balik deui kana masalah tawakal. Lamun dibahas panjang eta urusan eta. Oh, juharul fasadul fil bari wal bahri. Subhanallah. Lamun dibahas kana masalah ilmu tauhid. Orang kan hampir mayoritas dari sisi keilmuan itu tadi karena ilmu syariat. Amal mu'inu fala yajuzu qawlu an maqsadin liyalihi mutabaddala. Capek orang opat kali pertemuan jimat dari tadi tawakal ayeuna mentah dari tawakal. Mentah dari tawakal. Mentah dari teh artinya cek dia amal mu'inu. Adapun orang yang punya anak pamajikan boga tanggungan, ente boga anak pamajikan tapi boga tanggungan. Fala yajuzu qawlu lamun dinajabkeun mah amal mu'in fala yajuzu qawlu an maqsadin liyali mutawakkila. Jalmi anu boga anak pamajikan teu meunang aringkut teu usaha. Teurut boga anak pamajikan fala yajuzu qawlu teu meunang cicing bae di imah menelantarkan anak dan istri dan keluarganya mutawakkilan dengan dalih kita tawakal aja kepada Allah. Teu meunang boga anak pamajikan.
Jadi seorang tawakal pertama kali usus karena sorangan tawakal mah. Sebab arek kumpah bae, arek sare tersare keulungan ku hirupna. Giliran urang coba boga anak pamajikan beurang sare penting ngayap ya. Tilu bagi ancur batarana. Kecuali begitu diombelan buatikeun duit tah aing mah. Pangna beurang sare penting ge nuyul aing tah. Kade bae lampu pareum. Ade lampu pareum dengan ikutan tambah. Masya Allah, pantas dengan nuyul. Palingan bujurna masuk ketihan bae sore gesrekna kana bilik. Allah. Amal mailu pala ya tu kudu nuboga anak pamajikan teu meunang cicing bae teu usaha. Adapun hasil yang tanda itu urusan Allah. Maka terkenal pada masa tahun 898 Hijriah ada seorang ulama Asy-Syaikh Asy-Sya'rani Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama terkenal subhanallah, tapi tetap anjeunna walaupun terkenal mahir di bidang ilmu fikih, di bidang berbagai ilmu macam-macam mahir. Syaikh subhanallah mahir di berbagai bidang ilmu. Terus fikih sampai senapi ini tawari anjeunna ngajar tanpa ditunjuk ke guru dan dipersilahkan oleh guru. Sehingga walaupun geus mahir tetap aya nu titah ngajar alim guru can mereka. Setelah itu Syekh Zakaria Al-Ansar. Sama Syekh Asy-Sya'rani adalah Al-Ansar. Tapi di Mesir. Nah, sampai senapi itu Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari adalah pendapat Medina Kitab Ya'adatul Talibin Juz 3 menyikapi tentang masalah PILKB. Syekh Zakaria Al-Ansari, PILKB boleh asal jangan melewati 4 bulan. Artinya, encang rendah mah silahkan asal niatkan benar gitu. Tapi lamun enggeus rendah, enggeus rendah teh enggeus berat ngafiruh deh 4 bulan maka haram minum PILKB. Kita pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari Syarani geus ayeuna magahan ilmu fikih, magahan ilmu fikih. Terus sanggeus deui belajar ilmu tasawuf pas urang ayeuna kieu ka Syekh Gaus. Ka Syekh Gaus belajar, begitu belajar ka Syekh Gaus karya-karyana hampir 60 kitab berbau tentang tasawuf. Berbau tentang tasawuf. Bahkan fikihna aya hiji pendapat manehna di seluruh kitab-kitab ulama bahkan lagi kecuali di kitab Syekh Asy-Sya'rani. Hampir seluruh kitab teu aya jeung para ulama ayana di kitab Syekh Asy-Sya'rani. Naon ngomong di waktu sholat. Jadi di waktu sholat kan ngabejaan biasanya subhanallah. Nah bisa kita ngomong imam encan maca anu itu boleh. Ketika imam poho, imam poho sumpah lagi kekarak diangkat jadi imam hayang krem macana suratu panjang as-sofat itulah. Begitu imamkan sholat maghrib, usul di fardhu maghrib salah sarabatin mustaqbil imam Allah Akbar. Wasofa wasofa, bazazra bazazra. Encan-encan pada ya. Subhanallah. Berhubung ingat talarana kurang bagus, pasal terus pindah. Tabarakalladzi biyadihi. Subhanallah. Pindah dari. Nah kan gua beres kalimat subhanallah subhanallah. Ya. Sebab memang jangan baca Fatihah, sedang dia baca surat sudah baca Fatihah wajib. Maka mana ngomong, imam, jangan baca Fatihah. Itu ayatnya di kitab Syekh Asy-Sya'rani di Mizan Kubro juz awal halaman 400 barangnya. Bisa buka lagi berikut. 48. Ini di antara kita.
Walaupun kita punya kitab fikih, tapi di dalamnya adalah ilmu-ilmu tasawuf. Tanya dengan kitab ini, mana ngomong? Kira-kira dibutuhkan. Loh, subhanallah, subhanallah, anggar baik. Omong, imam, kita diharap ayo orai. Lamun ayo orai, bejaan. Ah, bejaan orai, subhanallah, subhanallah, imam malah sujud. Aku riwa, aku dibaca orai. Tayo perlu ngaji dari dia. Kitab unik. Di kala orang lain tidak ada kehebatan syasaran. Tapi ketika kita ter wa nafsu katipli anjana benar-benar nahan. Lamun aya kare-kare anu marang tahan asal ngajar ngepul gitu. Dina kitab Tabaqatul Auliya juz 2 ngepul ieu ngepul ceuli ngepul tiru ngepul. Kabeh santrina oh berarti kerenahan hawa nafsu. Kerenahan hawa nafsu. Tuh, masya Allah, hari orang mau ngebul, emang ngebul benar. Oh, kerengesot di Samsung. Sebenarnya masa bahannya, itu menahan hawa nafsu. Orang mah ngeyot di Samsung. Kan saya mau pakai dari sungguh-sungguhnya. Masya Allah, sebab Imam Sya'roni hafal benar, saya tidak mau mengecewakan ulama kata Allah, malaikatnya. Malaikat kan mengurus setiap manusia. Itu tiap hari ngurus suratnya 360 malaikat. Yang paling dekat 20 malaikat, 10 berang, 10 peti. Yang paling dekat pisan jajagona adalah malaikat Rokit dan Atik. Waktu sampai menulis pangasih Allah, malaikat tulis ulah. Penentu ya Rokit dan Atik. 360 malaikat setiap manusia. Terkecewakan dengan para malaikat. Keseru apa itu? Polisi ngiring-ngiring calon di tanah di kereta kan beren. Uruh, menit gimana yang ngebel mereka calon kereta. Umar, kurang mata restoran baik. Uruh, iya mah menit. Nah, itu. Insya Allah. 300 kita pun malaikat. Imam Asyarah. Subhanallah. Kan menjadi masalah, iya Imam Asyarah terkenal. Nah, begitu mas terkenal, cek saya tahu, sekarang ini kita berlomba, alhamdulillah amal lomba. Tak ada nama kitab mana jual babe. Oh tidak dijual kitab menang hese mengenai nakrim. Jual babe semua mama siap buat beli jual. Kamana kan kitab buitna sedekah ke? Masya Allah kitab menang ngaji tidak dijual kan setiap hari dicoret. Kabe dicoret. Kita dijual. Zikir. Ilallah. Begitu kita zikir. Asal zikir, aduh, ya Allah, kita mampir, tak? Dia omong, padahal itu ngomong, sarani, atau mau sampai ke Allah. Bahasa Arab, mau usul ilallah. Lalu mana ingat baik, karena kita dulu dijual. Pohokan, begitu dipohokan, 40 poin, langsung Allah merek. Mila dungka ilman, merek ilmula dulu nih. Oh, berarti enggak sudah butuh kita beli. Ayah naon baik, bis ayah. Masya Allah, jadi bayi wali. Tuh, nah terus dipitnah. Sampai ku babaturanna, ngarana seniornya, seniorna, Senasir. Cek Senasir, aduh-aduh ke Senasir ya. Itu Imam Sya'roni mah ngajarna awewe lalaki awewe lalaki pas di Masjidil Haram. Itu kan sholat awelaki. Itu awelaki. Dah jadi kita tahu sopan yang masyil gini. Awelaki. Ini membeda. Ngeberkan dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naun. Namun kitab Al-Mudawah. Begitu. Ini berek. Mungkin adalah antara kenai ku santri kaibah. Ya Allah. Atau kira-kira tetap sahupan syariat ditinggalkan. Oh mohon gitu. Begitu sampai ke imah santri Yusuf. Waalaikumsalam. Ia nyanakan kita sumun datang ke pulau kembali. Ngobrol ke sore sampai maghrib sampai isya sampai jam 12. Begitu jam 12 tungguan lah tambah arik sholat. Telilah dan setengah jam. Sholat setengah jam kita dibawa disimpan kitab setengah jam deh keluar deh ngobrol deh sampai subuh.
Matakan ngobrol najin kiai sama jinaji. Ngobrol doang. Walaupun ngobrol. Begitu tas salat subuh sama badai uih, mohon mangga kartosan heula. Kita dicanda. Dicanda teh pasti ketenya kasih hasil. Begitu sampai ka ditu entos jang alhamdulillah atau sama iya kitabnya. Oh, lalu unjak si Saroni minjam kitab teh. Begitu setelina datang tamu kasih nasir naros masalah dan masalah itu ada tadi nanti bakal berawama kitab itu belum pernah dibuka dan pernah dicoret begitu dibuka omong manehna seluruhnya ayat coretan-coretan dipanggil deh santri hari itu kisah Romi mutolah itu ngobrol kekara manehna lompat yang tahu pura boga goreng sangka. Kumaha Cing Saroni? Kunaon maneh? Iyo, aduh ampura kamari goreng sanga. Lamun eta coretan di kitab bari dihapus, banget atuh rek arek dikucurkeun ieu cai. Cai na di dieu, itu lagi sadeuleuh. Tah lain jadi masalah malalasur kabeh pada pesantren. Aya hiji jalmi ngaranna Asur. Waqala Asad. Mesantren kadinya assalamualaikum ama waalaikumsalam ayalah badai mesantren alhamdulillah ama apa mesantren ayalah hayang jadi bos hayang jadi jemaah penghar emang kunaon nempo kehidupan ustaz di lembur karunya ama karunya tidak lupa lupa itu ama jijik ama jeriki ya ya urusan untuk diberikan doa tahlil cemberut sama uing mendatang kadiki lain hayang jadi ustaz hayang jadi kiai hayang jadi bos seraya maca tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antar zuqona luasia wa antar zuqona amanah ih beda ya ngajina ketol asalna doa waduh Allahumma taj'alni min ulamaika ya Allah jangan jadikan aku ulamamu ya Rabb jadikan aku bos gitu sama doa deh sampai kabeh baturnya nyahuan dia yang jadi bos santri yang jadi bos dengan doa deh gitu terus Allahumma taj'alni min ulamaika ya Allah ya Rabb jangan jadikan engkau aku menjadi ulama jadi kan aku bos subhanallah ketangan doa itu terus gitu-gitu nah yakinkan izzat dunia bimahla wa izzat akhirah wa amal sahih kemuliaan di dunia wa badui kemuliaan akhirat wa amal sahih ayo pagi itu enggak sebab apa? Sebab adunya kesin wa mabit duit sakit nah gue semua santri 15 tahun paling itu balik apa nyawal kanan pesantren di kisaran nih tetangga nanya oh kan tas wis waduh atuh ulama is selama main kiai ayo ngomong jadi kiai dari lada yang datang assalamualaikum waalaikumsalam punten ayo nambah anak apa hari 7 bulan bang doakan dina antena udah iya bintik-bintik jadi kiai ya pokoknya bintik-bintik jadi kiai ya pak kurin bung duit reja ngadol di urut 7 bulan belan ustaz kesinnya kurin malai ustaz reja ayah jadi bos masya Allah aduh terus datang dari tahlil embung datang menyolatin deh menyolatin embung ayah akhirnya delilah Imam Syaroni maut manehna tep penghar kadeh kabeh ku alumni penghar si dekah kabeh Imam Syaroni ditanggung manehna ilu sapi ujuhna sapi ngaratu sapi ilu terus tepuk tahun sapi terus terkenal santri rojana bos ya Allah doa nate astagfirullahaladzim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad taqaddilati atriqi ya Rasulullah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad fadilati atiki ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad fadilati atiki ya Rasulullah. Allahumma atik qalban nasili, Allahumma atik qalban nasili, Allahumma atik qalban nasili. Terus saya itu asetik. Terus dikocok-kocok. Ditungtungan berdoa. Allahumma rizukna amwalan kathiran mizadi ibadah. Nah, begitu sorot di panggung babe terkenal bos, aya arek ngaji ditolak, aya arek ngaji Imam Syarofi seperti tadi cek sama Imam Gusari. Imam Syarofi mana pokok anak buah aing jadi bos. Mau anu sapi nanggung keluarga. Imam Syarofi datang ka Allah, ya Allah ya Rabb. Eta bos teh murid abdi ngaji selama 15 tahun. Ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabb, jadikan sakroni ilmunya manfaat. Allahumma faqih ad-din wa 'allim wa ta'wil. Perang doa murid ke guru. Doa murid kekeh mau ngajar hayang jadi jelema. Benar guru na atuh keleh ku doa anu geus arwah mah. Masya Allah, beres ngadoa menang saminggu, datang rombongan di berbagai alumni mawa pesantren datang di assalamualaikum. Waalaikumsalam di pialan. Dek ditarima, tadi tarima ngaji di dia. Awak tempatnya nyian serangan ay. Nyararian serangan. Nyian serangan mantap pesantren bayan nyarian serangan. Di Lombok, di Lirboyo, itu masing-masing kamar Kerawang, kamar Purwakarta, nyariin sorangan, kuringan nyariin sorangan, bebantu. Jadi lom Kerawang-Kerawang, kiainya liatin tanah doang. Masya Allah, kabeh, di luar-luar Jawa kan kabeh, pada nyariin sorangan, nyariin saung, sejabana, nyariin sorangan, tak nyariin sorangan. Jadi bos itu, nah, dinar riwayat etat, disini ngebedaan kata mahdi batu nuayang benghar bangga niat imah ya. Ya Allah kuring mah lain hayang pinter ngaji hayang jadi ustaz hayang jadi jelmo benghar ngajinya